Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis Nabi sampaikan, man wulida lahu maulud fasamahu Muhammadan, siapa yang diberikan bayi lalu bayi tersebut diberi nama Muhammad, kana huwa wa waladuhu, maka orang tua dan anak yang namanya Muhammad fil jannah. Kok bisa? Kalau nanti anaknya meler atau anaknya nantinya nakal gimana? Urusan Allah. Wong sorga-sorganya Gusti Allah. Yang berhak memasukkan tidak mengizinkan kan Allah. Yang jelas, yang punya nama Muhammad itu ada jaminan dari Nabi Muhammad. Dalam syair Burda dikatakan, fa inna li dhimmatan minhu. Kata Imam Al-Busiri dalam syair Burda, fa inna li dhimmatan minhu. Alhamdulillah, aku punya jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jaminan apa Imam Busiri? Bitasmiyati Muhammadan. Dengan aku diberi nama Muhammad, berarti aku dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Wahuwa, dan Nabi Muhammad, awfan nasi bidimami, orang yang paling tepat janji. Ya, enggak bakal ingkar. Nabi katakan, siapa yang punya anak lalu diberi nama Muhammad, maka anak yang nama Muhammad dan orang tuanya fil jannah. Imam An-Nawawi ditanya oleh jamaahnya, Imam, kalau saya punya anak laki-laki 4, saya pengen semuanya masuk surga, gimana? 4-4-nya kasih nama Muhammad. Lalu terus manggilnya gimana? Ya gampang, Muhammad Dahri, Muhammad Suyuti, Muhammad Hanafi, Muhammad Syafi'i. Jadi luar biasa kalimat Muhammad ketika itu ditempelkan di nama kita. Ini luar biasa. Ya, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nama Muhammad, bagaimana ya Rasulullah tentang nama Muhammad? Kok bisa? Dalam satu riwayat hadis dikatakan, ketika ada seorang hamba Allah yang namanya Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni astahi, aku malu, an u'adziba, untuk menyiksa, menghukum, memasukkan ke dalam neraka, man kana ismuhu isma habibi, orang yang namanya sama dengan nama kekasihku Muhammad, aku malu untuk masukkan dia ke neraka. Masa namanya sama dengan Nabi Muhammad masuk neraka? Enggak bisa. Jadi gimana urusannya? Urusan Gusti Allah. Ya, di sini nikmatnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.